Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya menjumpai para pemirsa pada kesempatan ini ya. Di antara kita ada yang berzikir, berwirid. Nah, pertanyaan kita, apa sih bedanya antara zikir dan wirid? Ada tafakur, ada tazakur. Zikir itu artinya menyebut dan mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja, anytime, anywhere, kapan saja kita baca, kita sebut. Tapi kalau wirid itu dilembagakan. Harus baca sekian kali, ya kemudian waktunya kapan, misalnya pagi hari sekian, sore hari sekian, itu wirid itu. Jadi zikir yang dilembagakan menjadi wirid. Nah, sedangkan kalau tafakur itu nggak perlu menyebut, nggak perlu hitung-hitungan lagi. Hati kita mikir, merenung, Masya Allah, ya Allah menciptakan semuanya. Dari tanah, tanah yang diciptakan oleh Allah. Jadi sesungguhnya, ini semuanya tanah yang kita lihat ini. Cuma kita partikulannya kita lihat ada yang jadi meja, ada yang jadi baju, ada yang jadi peci, ada yang jadi TV, tapi semuanya berasal dari tanah. Itu kan tafakkur. Nah, ada lagi yang keempat, tadzakkur. Enggak ada pikiran lagi. Pokoknya aku pasrah kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, aku pasrah kepada Tuhan. Enggak lagi menyebut, enggak lagi membaca-baca komat kamit mulutnya, tidak lagi berpikir, pasrah ya Allah, aku menyerahkan diri sepenuhnya kepada-Mu. Aku menikmati kehadiran-Mu dalam hatiku. Ah, enak sekali. Itu namanya tadzakkur. Jadi anak tangganya memang kita harus zikir, lama-kelamaan menjadi wirid, lama-kelamaan menjadi tafakkur, lama-kelamaan menjadi tadzakkur. Kalau sudah itu, puncak. Mana yang paling bagus? Tentu yang paling bagus yang lebih tinggi. Ya kalau kita masih pegang tasbih, masih baca Quran dan seterusnya, bagus, tapi itu zikir. Tapi kalau kita lembagakan, gak pernah berhenti dan terus-menerus sampai kita sadar, maka itu yang disebut dengan tadzakkur. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.